Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Bresku. Okay, hari ini Stalin akan membenarkan seorang Habib yang datang daripada Mekah. Itu dia Abang Buta. Ya, assalamualaikum semua kepada follow-follow Stalin. Apa khabar anda semua? Dua minggu babe, tak jumpa. Dua minggu saya tidak berada bersama rakan seperjuangan saya. So, apa khabar anda semua? Ya, cuba komen sikit kat bawah. Komen sikit. Boleh nampak ke? Hari ni kita kekurangan gadget. So kita lang gunakan teknik tradisional. So sebab gadget tu dia lambat. Gadget hujan masuk air lah. Sudah kena main sama itu gadget. Okay guys. Jom teruskan masuk. Kita minta maaf sebab kita start 15 minit lambat. Dan kalau ada orang Pulau Pinang kat sini, kita nak mengucapkan tahniah dan korang semua terbaik. Hang semua sempoi. Hang sempoi. Okay guys. So basically macam biasalah, kepada orang yang first time tengok video ni, kita akan mulakan banyak information tentang market global dan juga pasaran bursa. So korang boleh dengar tak suara ni? Guys, boleh dengar tak? Kita gunakan gadget-gadget baru ni. Boleh dengar tak? Cuba saya nak dengar, buat komen sikit kat situ. Yes ke apa ke? Kalau dengar suara saya ni. Alright, okay. Boleh dengar tak? Testing, 1, 2, 3. Cuba komen yes sikit kat bawah tu. Penonton-penonton sekalian, adakah suara kita clear? Masuk. Panggil rakan-rakan anda. Ya, kita nak live. Kita nak tunjuk market update on global. So, korang panggil kawan-kawan korang. Panggil. Yeah. Yang terkena, tak terkena, panggil semua. Okay, jom. Guys, boleh dengar tak suara? Okay. Ini semua daripada Yaman ni. Okay. Yaman ni. Juli Iskandar cakap clear. Okay. Eh, hey, gambar pun cantik lah. Gambar HD. Oh, eh, mantap. Yang mana? Public ke? Oh, tak, ini grup. Oh, mana grup? Betul kan? Oh, kita tengok. Leka pula punya kamera. Okay guys, teruskan komen anda. Dan orang, ada tak orang Penang kat sini? Ada tak yang pergi kita punya khusus satu hari? Ada tak kat sini? Kalau ada, cuba komen yes kat sini. Okay. Oh, Syukri Karim. Dengar, boleh. Syukri Karim. Wow. Order. Dah selesai dah. Kita hari ni makan presiden surau. Makan presiden. Sekarang pun. Kali hari ni. InsyaAllah doa-doa nak buat jadi presiden. So, Luqman beli ke? Sama Syak. Okay. Lepas live kita akan solat isyak dengan kita ada imam baru kat sini. Imam baru datang daripada Yaman lah. Okay, so kepada orang dalam page Stalin, kita akan live sebenarnya dekat dalam group kuasai pasaran global. So orang kat sini kita akan live sekejap sahaja dan kita akan masuk dalam group kuasai pasaran global. So kita nak anda terus switch group masuk kat sana eh. Okay, so jom teruskan masuk. Kita ada beberapa orang kat sini. Okay, orang semakin bertambah. Alright. Okay, so kepada yang di page Stalin, korang boleh masuk kita punya group, group pasaran global. Itu adalah close group lah. Basically dekat nanti kita punya session, mungkin yang di page ni adalah separuh je. Yeah. Orang ada kat sini boleh masuk group masuk, eh. Yeah, group betul. Tu namakan kuasai pasaran global. So basically orang kita nanti salah seorang admin akan approve anda, kena tekan cepat sikit sebab ini kita akan tamatkan bila-bila masa. Nama grup Kuasai Pasaran Global. Alright. Okay. So jom sementara menunggu anda yang nak masuk. Oh, kita ada Wati Ratu Rania. Yes boss, dengar. Stalin okay, terbaik. Mantap. Thank you. Apa yang terbaik tu? Ratu Rania lagi terbaik. Oh okay. Habibah Uda. Mana Habibah? Banyak nanti Habibah. Oh, itu Habibah bukan Man. Okay. Handsome Tuan Luqman bersilau. Oh, Syafiq Hamidi. Okay guys, kita basically kita akan start lah. Okay. Kepada yang pertama kali tengok, kita akan start dengan news flow yang terpenting. Okay, start daripada saya akan bagi tahu kan apakah news flow anda patut tahu sebagai pelabur global eh. Okay, saya kena ambil mic ni. Saya letakkan di scarf, saya panggil scarf Saddam Hussein ni. Saddam Hussein. Okay, ini Saddam Hussein, Luqman beli, Yaman mari. Tapi made in China, nampak tak? Nampak tak? Dia ada significant dia.
Okay, YB mana? Ya Haji. Ya Haji. Ya, assalamualaikum YB. Apa khabar? Bosku, bosku, bosku. Bosku, bosku Flava. Okay, bosku Flava. Okay guys. Seperti biasa, kita akan start dengan news flow eh. Okay, setakat hari ni news flow apa yang korang kena tahu sebagai pelabur global adalah syarikat semiconductor terbesar dalam dunia dekat Taiwan, nama dia Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ataupun TSMC baru sahaja pergi all time high. Gila-gila guys, dia breakout. Oh, memang gila. Okay, apa signifikan daripada breakout yang TSMC ataupun syarikat chip maker semiconductor terbesar di dunia ni, apa signifikan, apa dia punya impact dia, apa signifikan dia daripada kita sebagai pelabur global ni? Okey, kalau yang syarikat semiconductor terbesar daripada dunia melompat candle Marzuki besar tu all time high, maknanya sentimen terhadap chip makers ataupun company teknologi akan berubah 180 degrees ke atas. Dan korang kena tengok sebab apa kenaikan TSMC. Kalau tengok TSMC trading di Taiwan market tau. So bila kita tengok Taiwan market tadi, memang dia break out all time high, candle besar, volume banyak. Ini adalah disebabkan oleh kebanyakannya bank-bank ataupun research analyst JP Morgan, Goldman Sachs, semua bank-bank besar kat dunia telah upgrade outlook untuk TSMC. So apa kita boleh buat sebagai trader? Macam-macam guys. Kalau tengok Stallion semalam, tengok stock call Reza, tengok saya dalam group lah, especially student Stallion eh. Kalau tengok, kita ada bagi chip maker seperti Intel pun ada dalam tu. So apa chip maker yang terbaik yang akan naik sekali? Sudah pasti chip maker terbaik AMD. Kita ada Intel, kita ada Corvo, kita ada Qualcomm, kita ada Avago, AVGO apa? Broadcom, Qualcomm, apa lagi? Okay, so basically dia kenaikan satu stok je. Tapi sentimen yang dibawa oleh syarikat semiconductor terbesar dunia ni adalah sangat besar. Dan ini membuatkan kesemua syarikat yang ada di dalam supply chain seperti Apple, seperti kita boleh kata yang terbesar Apple lah, kita ambil Apple dan lain akan mengikut jejak langkah atau mengikut sentimen-sentimen yang telah diset oleh syarikat supplier terbesar Apple. Korang tahu tak TSMC ni adalah syarikat supplier terbesar untuk Apple, Apple Inc eh. So syarikat TSMC dari Taiwan, dia supply Apple punya microchip ni. Dalam phone Apple ni penuh microchip TSMC, alright. Okay, itu yang pertama. Sentimen akan berubah malam ni, kita tengok 9.30. Saya sudah pasti syarikat Apple dan chip maker yang lain akan boom, meletup ke atas. Alright, okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita tengok apa terjadi dekat Asian market, dekat Euro market, nampak hijau tapi suam-suam, tak berapa nak banyak. Dan market activity pun, dia market activity nampak macam tak berapa nak pergi. Sebab apa? Kebanyakannya pelabur-pelabur, especially pelabur besar, menunggu tarikh penting, iaitu perbincangan antara US dan juga China akan berlaku pada bila? 11 Oktober. Ingat eh, 11 Oktober. So student, sebelum masuk earning season 11 Oktober ni, saya rasa stok yang mana ada kat puncak, yang mana dekat betul-betul dasar tu, dah boleh straddle lah tu sebenarnya tu. Sebab sudah pasti kita punya personal view eh, saya punya personal view daripada Stallion personal, saya boleh kata Donald Trump kali ni dia dah pergi sekolah and dia agak berlembut dengan China. Sebab apa? Dia ada impeachment punya proceeding, orang nak tikam dia dari belakang ni. Demokrat, parti pembangkang di US nak tikam dia dari belakang. China pula nak melawan dengan dia. So dia tak boleh layan dua masalah ni sekali ni. So kalau dia layan dua-dua masalah ni sekali jalan, market memang tak boleh pergi. So Donald Trump kena pakai akal, apa dia akan buat. Okay, China kita salam dulu sementara waktu, kita baik-baik dulu, kita biar market jalan, nanti belakang kira. So itu adalah expectation daripada Stallion. Dan kita expect itu nombor tu, point nombor 2 eh. Dan nombor 3 pula, kita expect FOMC ataupun Federal Reserve akan memberi langkah-langkah ataupun monetary policy yang supportif kepada pasaran saham. Di mana kalau tengok 2008, dia potong interest rate
agak lambat dan mengakibatkan subprime berlaku. 2 tahun 2000 dotcom bubble, dia potong interest rate masa market dah turn, masa semua data dah merah, kita ada crash yang besar berlaku. So this time around saya rasa dia akan lebih bijak. Apa dia buat sebelum market tu tank, dia potong semua, potong jangan tak potong, potong kasi habis. Itu membuatkan dia dipanggil, kalau ayat saintifik saham ni dipanggil ahead of the curve punya strategi lah. Ha, tu, tu dalam sikit tu. So tiga benda ya, tiga benda daripada saya kalau korang kena tengok. Tiga benda ni yang cakap adalah market berat ke arah naik atas. Tapi macam biasalah, kita ni trader. Awak dah dengar news. Boleh trade tak pakai news ni, Man? Boleh trade tak dengan news ni, boleh trade tak? Basically susah sikitlah kita nak. Exactly. News. Yes. News awak boleh dengar, boleh tambah information saja. Tetapi nak trade, saya boleh kata ambil 10% je. 90% kita tengok chart. Dengar boleh percaya jangan. Okey, betul. Tak adalah dengar boleh percaya jangan. Dengar untuk tambah ilmu, untuk tambah benda-benda yang patut. Alright? Okey. Soalan ni. Soalan. Saya tengok soalan UIP Zulkifli Abrozol ni, Abang Zul. Bosco flavor okey ke? Gila. Okey. Hey, Bosco flavor nombor satu memang terbaik. Bosco flavor yang ada bang. Bazuki ni hujan dia pakai topi Bosco flavor saya nampak. Eh, ambil topi. Ambil untuk live dibuka. Aduh. Betul. Okey, kita nampak ni Bosco duta, flavor, duta dia. Ni dua duta dia ni. Ini paling kuat. Bosco flavor. Ini cukup tahun pergi listed ni. Betul. Geng-geng Bosco flavor. Geng-geng vapor pot. Kita dah jadi IG. Ini bukan IG review. IG review. Live. Okay, so ada soalan dengan Zulkifli Ibrahim ataupun YB. Dia tanya Christmas rally coming, bagi tahu dengan trader semua. Okay, dia kalau kita dah cakap lagi. Christmas rally ni dia agak lambat sebab dia akan berlaku selalunya time Christmas, bulan Disember. So untuk dia berlaku bulan 10 ni, kita rasa kurang sesuai untuk dipanggil Christmas rally. Tapi rally yang paling kuat dijangka akan mempengaruhi market bukan Christmas rally. Ni adalah presidential rally. Kalau korang tengok, try Google presidential cycle. Cycle-cycle ataupun kitaran-kitaran dalam peralihan presiden United States of America. Dalam sejarah, kalau tengok last 16 years ataupun last 4 kali pemilihan presiden, setiap kali tahun terakhir election year tu, market pergi mana guys? Boom, pergi melompat ke atas. Dia melompat ke atas sebelum election. Sebab apa? Macam biasalah, Donald Trump takkanlah nak pergi election market teruk. Benda tu common sense. Kita tengok Malaysia pun sama juga. Nak election, tolak semua construction, semua naik. So US akan buat benda yang sama. So ini adalah benda-benda orang kata market psikologi lah. Market, saya boleh kata bila market psikologi tu dia dah terpandang ke arah tu. So apa-apa, apa-apa yang dibuat oleh Donald Trump pun akan akan melekat di otak pelabur yang itu adalah positif. Dia macam, kita boleh cakap itu adalah kajian, kajian daripada pengkaji lah, especially orang belah-belah teknikal. Tapi kalau kita nak percaya sangat, kita pergi berlambak semua call option open position 6 bulan, tak boleh juga. Sebab apa? Saya mengharapkan news tu memang tak boleh. Kita kena tengok chart. Kita tahu benda tu akan berlaku. So kita mungkin simpan bullet kita untuk tahun depan. Mana tahu, jangan kasi burn habis-habisan. Pakai nyawa, ready kan 20 nyawa. Macam student, kita ada bincang pasal topik nyawa, betul tak? Ada student nyawa. Minta nyawa. Ada yang demo nak minta top up pun ada. Okay. Minta nyawa, okay. Demo tak boleh. Okay guys, so konsep nyawa. Konsep nyawa ni Lokman yang kepala dia. Dia main, dia trader-trader ni dia ada konsep nyawa. Berapa nyawa kena tinggal, berapa nyawa kita kena main. So benda-benda tu adalah penting korang kena ambil tahu. Sebab apa? Kita kena ready untuk tahun depan. InsyaAllah market akan pergilah. Yes, right? Okay, itulah news flow yang korang kena tahu. Keep on share guys. Okay. Kita nak menjawab soalan sebelum apa nama ni, kita nak habis kita punya sesi dalam Facebook page. Kita akan terus kepada kita punya close group. Okay. Yang dalam Facebook page, jangan lupa masuk ke masuk sekarang. Guys, masuk guys. Anda akan kehilangan siaran kita sebentar saja lagi. So jadi kelas masuk dalam group kita. Okay. Syazwan Shazri, dia tanya kelas trader-trader ni ajar swing ke intraday? Ay, kau jangan. Ini sampai langit intraday, langit ketujuh kita ajar. Kau tahu. Tak ada. Okay guys, untuk Syazwan saya jawab dengan betul lah.
Okay, kelas kita ni cover semua benda daripada korang nak trade intraday, swing, long term, jadi pelabur, pelabur paling lama dalam tu, pelabur untuk retirement boleh. Nak bagi duit, kita ada lesen untuk ambil duit korang. Fund management, kita ada tuan fund manager kat sini. Nak trading-trading busa, kita ada gang kat sini. So, apa Stallion buat adalah kita cover semua intraday dan kita cover semua market juga apa yang ada busa yang kita ajarkan tu dia boleh buat sampai ke intraday cuma korang boleh dah absorb tak absorb untuk buat je lah kan, sebab ilmu teknikal macam part Tuan Lokman adalah sesi yang paling berasap, tetapi sebenarnya kalau orang dapat tangkap dia boleh buat, kena cepat pun dia boleh buat sebenarnya. Yes. Dia boleh adjust sikit-sikit lah, cuba kita ajar bagi orang faham. Betul. Lepas tu baru dia orang buat, lepas tu buat kajian dan kita boleh olah dia. Ya, sebab dia tak faham. Kita empat-empat orang ni dahlah size lain. Ideologi, metodologi semua lain. Ini nak paling laju. Saya nak slow, dia nak slow. Ini nak tengah-tengah. Ilmu ni ada setiap kalau soalan tanya intraday ke swing apa, kita ilmu tu ada. Ya, ada, betul. Pada kelas tu kita mungkin kita akan bagi yang cantik supaya anda faham, and then lepas tu baru anda akan slow-slow tanya PMP tu. Itu kelebihan PMP tu. Sebab apa? Sebab change the leaders. Kita siapa yang masuk dalam grup kita, dengan kelas kita. Betul. Memang ada lah Tuan Lokman, tolonglah saya nak satu minit ni macam mana. Tuan Lokman dia jawab ni, tak pernah dia jawab. Sebab apa eh? Sebab kita punya kelas ni bukan 2 hari. Betul. Kelas kita ni 12 kali. Hari. Kalau tak cukup, tambah lagi ke monthly coaching. Betul lah guys. Support tu. Eh, ni ada soalan. Saya nak cari jawab sebelum saya pass ke Mazuki eh. Dia kata TSMC ada kesan kepada Semicon Malaysia ke tak? Gila tak ada bro. Jadi Mazuki akan tunjuk. Betul. Cuba tengok Vitrox. Cuba tengok Inari. Cuba tengok semua MPI. Semicon semua kena. Semua Semicon naik. Walaupun tak ada kena-mengena, tak ada saudara, tak pernah kenal pun. Naik juga. Ini dinamakan sentiment. Sentiment. Dia naik, satu sektor naik, mendadak, semua akan ikut. Sebab, geng-geng chip ni, dia satu community tau. Dia ada satu community, semiconductor punya group ni. So, community ni agak rapat dan ini membuatkan kalau yang terbesar di dunia naik, adik-adik yang kecil di dalam supply chain semua naik. Contoh company-company yang membuat mesin, yang repair benda mesin, yang buat testing, buat wafer fab dan sebagainya akan naik juga. Walaupun dia tak ada direct link. Alright. Sebab apa dia naik? Sebab korang tahu banyak analis menjagakan positif kepada TSMC disebabkan oleh 5G punya development. Dia akan membuatkan phone punya processor yang boleh support 5G punya operation dan juga semua electrical punya appliances yang boleh dimasukkan dengan 5G punya equipment semua akan dibuat oleh TSMC. Alright. So itu adalah dia punya cerita dia. Okay guys. Masih tak sempat nak pergi kelas, tak apa, jangan risau. Market tak lari. Okay. So ada soalan lagi ke? Ada soalan lagi sebelum kita. Okay guys. Sebelum tu. Abang Kadir Ludin masih tak sempat pergi kelas. Tak apa. 5 Oktober Shah Alam boleh datang SKPG. Oh, ya ke Abang Kadir? Oh, alamak. Ingat. Abang Kadir. Okay guys. Tapi tak apalah. Sesiapa yang nak belajar dan pelabur global secara percuma, bukan percuma, Stallion buat promo RM10 sahaja satu hari. Apa kita akan buat, kita akan cover semua anda perlu tahu tentang global, buka account, macam mana nak beli, apa itu option, macam mana nak trade. Dan juga balik bukan tangan kosong, walaupun RM10 kita bagi video-video untuk video anda betul. Supaya dapat tengok ada kesinambungan lah. Jadi daripada apa kita cakap tu. Tanya, dia nak buat video pasal option ke tak? Datang program Shah Alam ni. Musa Onata ni. Video, kita bagi face to face. Betul. And apa, boleh repeat kelas tak? Boleh repeat kelas tak? Nak lagi. Kelas yang mana ni? 5 Oktober. Silakan datang. Tak ada masalah. Betul. Silakan. Ilmu ni kita walaupun RM10 kita consider as amal jariah lah, betul. Yes. Dia akan sampai kepada korang semua, korang guna, korang sampai kepada orang lain. Yeah, pahala yang dibawa tu, ilmu yang dibawa tu, kita anggap sebagai amal jariah untuk Stallion Brothers. Alright? Okay guys, so Mazuki. Loman. Okay, technical. Hari ni. Okay, wait, yes. Okay guys, kepada geng belah sini, technical hanyalah kita berikan kepada grup ni. So anda masuklah grup kuasai pasal global. Join sekarang. Kita akan ber... siaran secara langsung dalam close group in 5,
4 3 2 1 okay, bang. Okay guys, jom kita teruskan. Right. Okay, assalamualaikum semua. Yep. Okay, kena so berdiri macam ni tu, macam welder podcast. Kena berdiri. Berdiri ke? Boleh kot duduk sini kan. Okay, ah. Okay, so macam biasa hari ni kita nak buat apa ni? Analysis based on technical. So kita akan cover on Dow Jones and then kita akan cover on gold. Apa pergerak ni lah. Okay, jap. Dah pasal. Kau berborak dulu. Okay. So, jap. Mana dia dekat Taiwan? Abang kadik. Okay, di Penang. Oh, right. Okay. Dia pun TSM lah tu. Tak, dia dekat Taiwan Market tu. Tak apa, ambil kat US ni lah. Tak, dia TSM sendiri. Haa, tu betul tu. Tak, dia dekat ni. Dia ni dekat US ni. Dia dekat. Maksud tak ada dalam ni kot. Okay, okay. Tak apa. Alright. Okay. So, apa yang kita akan cover untuk session saya. Basically, kita akan tengok go through on Dow Jones. And oh, apa. Doraemon laju lah. Ha? Sebab dia tak pakai sistem tu laju. Oh, okay. So basically kita akan cover on Dow Jones. So kita akan tengok on the long term punya view ataupun and medium punya view and then on short term punya view lah. And then kita akan cover on gold juga. Company bagi Arab kepada, tak ada cover man, Arab. Oh, Arab-Arab tak kata tak sempat cover lagi lah. Tapi ada satu cerita menarik ni. Tapi nantilah kita cerita. Taiwan Semicon, okay. Ada cerita menarik juga ni di Arab ni kan. Basically di simpan cerita tu ada Syaklam ni. Okey. Orang pergi Syaklam. Siapa yang nak pergi, siapa yang nak dengar cerita ni datang ke Syaklam nanti. Ha, ni ada cerita menarik pasal tengok ni. Bumi Mekah. Ha. Tak kelakar doh dia punya ni. Weh. Okey. Meletup doh. Alright. Oh ini memang dahsyat. Mantap. Okey. Okay. Aku kata setting jap. Apa kata kau komen dulu untuk TSMC? Okey. Apa yang menarik sangat pasal semiconductor terbesar di dunia ni. Okay, so kalau kita tengok ah, okay, kita try tengok on stock dulu eh. Kita sebab since ada permintaan untuk tengok TSMC. Okay, so kalau kita tengok eh based on daily ni, based on daily nampak ni dia dah try 1 2 3 4 5 6. Ha, 2 tahun dia cuba. 2 tahun dia cuba sideways range ni. Ni kalau kita tengok ni adalah satu sideways range yang besar. Basically kalau kita nampak kat sini, kita try to highlight dulu. Okay, kita ambil daripada top to bottom, ini kita panggil dia boleh katakan rectangle ataupun saucer lah. Ni saucer. Kuat babe. Ini daily. So maksudnya kalau kita okey. Eh tak nampak. Okey daily tak nampak. Okey tak apa, kita try to zoom basically lebih kurang je. Okey. Okey. So kalau kita tengok okey based on weekly dia dah try 1 2 3 4 5. 5 kali dia try, which is minggu ni, minggu lepas dia dah start to break dia punya previous high. So maksudnya ini dah 2 tahun ni kalau kita tengok daripada 2018 sampai ke dah nak dekat hujung 2019 dah. So lebih kurang dalam setahun lebih lah, setahun 11 bulan. So kalau kita tengok dekat sini dia dah break. So maksudnya apa? Apa benda yang breakout ni? Maksudnya breakout ni adalah satu momentum yang kuat, which is dia boleh pergi lagi naik ke atas. So sebenarnya kalau kita tengok based on chart pattern ni saja, dia boleh pergi hingga ke area 330 lah. Sebenarnya kita bagi diskaun 330 ataupun 320 area situ. So maksudnya target dia untuk jangka masa yang panjang, dia boleh pergi sampai sehingga ke 330 330 ke 320 lah lebih kurang. Okay, so kita highlight sikit, kuat besarkan sikit. Ini based on weekly punya idea, which is dia dah break dia punya previous resistance di area 270 ni. Dia dah break area 270 dan sekarang ni dia ada momentum untuk naik lagi ke atas. Nampak tak guys? 4 minggu ni kita boleh cakap ni 5 kali ni, 1 2 3 4 5. 5 kali dia try to break and then yang minggu lepas ni dia dah berjaya break. So maksudnya sini memang ada satu momentum yang kuat lah. So kita boleh nampak dia boleh pergi ke dalam 320 ataupun 330. Itu adalah dia punya based on technical. Lebih kurang dalam 100 bukan $100, lebih kurang dalam $40. So lebih kurang dalam 30% ataupun 20 ke 30% lah. So lebih kurang dalam 20 ke 30% di upside. Okay eh.
Alright, so saya nak komen on Dow Jones. Since Dow Jones ni banyak catalyst, tiba-tiba datang pula catalyst yang bagus. And US pun dia dah start berlembut. So ada pula presidential punya apa ni, cycle. Which is sebenarnya pun kalau kita tengok kalau kita tengok based on Dow Jones pun, sebenarnya dia dah start. Kalau kita tengok based on sebelum ni, sebelum ni, ingat tak lagi kita berada di sini, di area sini, sideway ni. Masih ingat tak lagi kita berada di side, area sideway ni, yang kita buat komen sekiranya dia berjaya break area 26,500, dia boleh pergi mencari 27,300. Which is sebenarnya dekat sini dia dah start berjaya hit dia punya target price. Nampak tak ni kenaikan yang dekat sini ni? Ni dia dah berjaya break dia punya, dia dah berjaya hit dia punya target price, which is dekat area 27,300 ni. Okay, so dia dah berjaya break, dia dah berjaya hit. Okay, so sekarang ni sini ni nak pergi mana ni? Ni menjadi tanya-tanya ni. So sekarang ni kalau kita tengok, dia still dalam momentum bullish ni lagi. So bermaksud dekat sini, kalau kita tengok ini kemungkinan ini adalah dia punya correction dulu. Dia punya correction, then kemungkinan dia akan buat satu macam ni. Tapi untuk long term kita tak tahu lagi. Sebab apa? Sebab apa long term kita tak tahu lagi? Sebab dia belum break dia punya major support, major resistance dekat area 27,400. So sekiranya anda nak pegang untuk long term, and make sure dia dah break dia punya 27,400 ni, barulah kita kata dia confirm dia nak naik lagi ke atas. Tapi for this short term punya period, which is sebenarnya dia still dalam bullish momentum, because of sini adalah momentum bullish dia. Then di sini dia ada buat correction. So kalau kita tarik on FIBO pun, dia lebih kurang dalam area 50% lah ni, saya boleh kata. Kan betul 50%. Nampak tak, dia biasa tengok chat, tak biasa tengok tu pun. Itu dah dia biasa. dia dapat ni hidayah dalam belakang. Dia turun masuk dalam kepala. Dia tengok macam tu, kita dah tahulah 50%. Kalau kita tarik ni, dia dah betul-betul area 50%. So basically area 50% ni, kemungkinan dia akan ada buat satu bounce lagi untuk try tu naik. Tapi dekat sini adalah crucial part lah. Maksudnya masa dia naik ni, dia hit previous high ni, adakah dia berjaya break ataupun dia jatuh ke bawah balik. Kalau siapa student kita, dia dah aware lah benda ni. Maksudnya dekat sini ada satu signal apa ni. Kalau contohnya dia tak berjaya nak break, dia akan keluar satu signal reversal. Macam contohnya saya bagi payung, boleh payung satu lah. Payung. Kita payung panggil shooting man. Star. Shooting kita panggil star. Shooting star. Contohnya dia berada di area resistance level, tiba-tiba dia keluar shooting star. Maksudnya dia dah ada dua confirmation, which is dia tak berjaya, dia susah nak break dia punya previous high. Betul. Tapi reversal ni dia boleh datang dalam pelbagai bentuk. Candlestick boleh, indicator boleh, boleh. Macam-macam benda lah boleh. Tapi yang paling boleh sekali apa benda? Trump punya tweet. Itu guys. Terang punya tweet tu. Korang letaklah candle kat mana. Keluar marubuzuki besar mana pun. Yes. Dia bagi sekali memang tak tahu. Betul. Okay. Itu kita tak boleh nak lawan lah. Because of dia, orang kata orang yang pertama lah sebenarnya. Yang kita kena aware. Yang siapa yang bermain dalam market ni, which is itu adalah orang pertama yang kita kena tengok. Okay so far clear untuk Dow Jones. Basically sekarang ni dia tengah buat correction, dia dalam bullish momentum lagi, which is sebenarnya mungkin dia try to hit 50% FIBO ratio, then dia akan try to jump mencari dia punya previous high. Okay, so dekat sini adalah crucial part dia, sama ada dia berjaya terus naik atas ke atas ataupun dia turun ke bawah balik. Dekat sini kita akan tengok sama ada dia berjaya break ataupun dia membuat satu reversal candle. Okay so sekarang ni saya nak tengok on gold lah. Since kita pun student pun banyak yang trade gold juga. So kita payung sikit on commodity ini lah. Kita gold ni Azri ni keluar lagi ni. Okay. Kalau kita tengok gold pun memang menarik. Gold pun memang menarik. Basically kalau siapa yang follow kita punya analisis sebelum ni, memang gold saya boleh kata exactly ikut lah. Memang exactly ikut. Maksudnya sebelum ni kita berada di area sini. Berada di area sini, which is saya duk target, which is dia akan hit dia punya support. Then
The Heat dia punya support dekat area sini. Kalau boleh, kalau ni korang boleh tengok video sebelum ni lah. Siapa yang contohnya baru first time tengok, so korang nak tengok, korang boleh tengok video sebelum ni. So saya target daripada sini The Heat ke support dia, dan kemungkinan dia akan bounce balik mencari dia punya second left shoulder ni. Sini. Dekat sini. So The Heat sini, dia kemungkinan akan buat satu jatuh. Tapi dekat sini saya, macam saya cakap, sini menjadi satu crucial part, which is adakah dia berjaya break ataupun tidak. So sekarang ni semalam dia dah tunjukkan satu breakdown ataupun break up ke bawah lah. Ataupun break ke bawah, which is sebenarnya idea dia, which is dia ada momentum. Yes, dia nak jatuh lagi. Which is dia nak jatuh sampai mana? Itulah kita kena belajar on technical. Which is siapa yang tak masuk kelas lagi, kita ajak masuk kelas. Which is kita akan belajar benda ni lah. Mana kita nak cari point-point dia, which is mana tempat-tempat yang kita target, which is dia nak pergi jatuh kat mana, dia nak rebound kat mana. Itulah benda yang kita akan belajar dalam kelas nanti. So kita akan nampak dekat sini, which is kita akan ambil immediate dulu, which is dekat 1440 ni lebih kurang. So tapi kalau based on the whole idea, sebenarnya dia, kita based on chart pattern, dia sebenarnya dia boleh pergi, saya tukar colour dulu sekejap, 1400 sebenarnya lah kalau kita ikut on chart pattern. Yes, nampak tak? Dia sebenarnya target optimum dia sebenarnya di bawah sini, 1440 ni. Ni saya birukan balik. Ini adalah sebenarnya target optimum dia lah. Maksudnya itu based on dia punya chart pattern. Ni kalau kita belajar ni dulu ni, kita panggil pattern apa ni? Yes, head and shoulder. Yes, head and shoulder, which is sebenarnya head and shoulder. Yang ni dia pendek sikit lah nak buat. Mini head and shoulder lah. Ataupun dia kena 6 bulan. Yes, ni. Ataupun kita boleh kata dia rectangle pun boleh cakap. Boleh, kan? Maksudnya sebab dia jadi satu sideway range. So kita kat sini kita boleh nampak dia mungkin jatuh sini. Lepas tu dia try to rebound balik sikit. And mesti ada, sebab di sini ada resistance become support. Dia try to cari balik sini, then barulah dia start to flash ke sini lah. Itu yang kita nampak kalau based on chart pattern ni, which is target dia sebenarnya adalah dekat 1400. Sebabkan apa? Sebabkan apa? Kalau kita tengok weekly sebenarnya dia still dalam strong buy lagi. Maksudnya kalau contohnya korang swing trader, korang mungkin tak payah participate lah. Korang mungkin boleh tunggu buy dekat 1400 ni. Korang boleh tunggu buy dekat area 1400 ni. Maksudnya korang dia touch sini, dia keluar satu reversal signal, korang long lah sampai 1800. Contoh macam tu lah. Tapi ini kita cerita on view short term trading. View on short term trading, which is sebenarnya kita dah nampak dia dah break satu pattern. Kita panggil dia rectangle ataupun mini head and shoulder, which is dia akan mencari dia punya ni lah, 1400. Jadi inilah hasil yang Tok Rahman cakap. So saya ada position ni. Ini goal ni. Ada tunjuk sikit. Dandan ada. Okay. Alright. So nampak jadi tak? Ni saya contoh. Nampak tak? Betul. Berapa persen? 62%. Okay, 62%. Alhamdulillah. 62% dalam masa yang singkat. Dalam masa yang singkat. Betul. So basically kalau siapa yang follow kita, which is kita boleh katakan kerap kita bagi updates on macam-macam market lah. Option. ETF option. Subuh kita enjoy. Dia orang yang saya celah. Orang yang tak ada ilmu tu bukan dia cakap, bukan gold ni apa, tak patut cari lah. Korang kena ingat, dekat Saxo platform gold ni bermacam-macam dia ada. Gold ETF adalah patu syariah untuk korang. Tapi kalau contohnya saya ada ni, kalau korang betul-betul nak konsep pasal syariah, Maybank ada tawarkan futures. Dengar tu. Tak payah pening. Physical delivery. Korang sepegang sampai kontrak habis, korang kena pergi ambil kat Port Klang. Gol tak tahu. Itu minyak. Itu pump on. So dia physical delivery. Nampak tu guys. Orang kira memang tak, kalau ada ilmu tu. Betul, semua benda lah sebenarnya. Benda boleh lah. Betul. Yes. So that's why kita bagi kajian-kajian gold ni semua. Sebab benda tu kita, kalau contoh orang cakap market tak tahulah, koyak lah, susah nak masuk lah. Ni belasah dah gold dah tu.
62%. So jadi saya rasa kalau kita tu ada ilmu, banyak. Betul, banyak benda, banyak benda. Ya. Dia sebenarnya pendek, yeah, saya betul. Pendek je tu saya buat tu. Presentation saya tak lama. So kalau kita nyawa kena ada. Nyawa tak ada tapi ilmu ada. Nyawa tu kena banyak. Kita trading ni nyawa nak kena banyak. Basically kita kerap trade kan, that's why kita akan memerlukan nyawa yang banyak lah. Yes. Nyawa tu peluang-peluang kita. Okay, so saya tak nak melengahkan masa lagi. Kita Al nak Fadil. Panggil Al-Fadil, Al-Ustaz. Dia belum sampai Habib lagi, dia Al-Fadil dulu. Habib tunggu, mungkin hujung tahun. Okay, Tuan Syekh Ahmad Marzuki. Okay, alright, so itulah dia apa nama ni. Nampak tak perbezaan penerangan daripada Tuan Habib Manul Hakim? Lain macam dia punya semangat eh. So kita pun dapat dia punya energy, energy. Sebelah dia bau memang bau arak. Bau syurga, bau syurga. Astagfirullah. Aku rasa dah berubah tengoklah sini. So by the way, kalau siapa yang tadi Tok Luqman kata nak trade gold yang patut syariah dengan Maybank, boleh roger dengan Tok Luqman. Yes. Buka account futures dengan dia. Alright, so you all boleh trade gold dengan platform Maybank. Bukan saja bursa, dengan bursa kan saya. And then untuk futures ni set Tok Luqman. Kira sekali gang, satu gang ni. Yes. Satu gang. Tapi kita buat semua. Kan? Selagi boleh berniaga, kita berniaga. Bosko pun kita berniaga. Bosko. Tu ada tempat iklan tu boleh berniaga tu. Alright, assalamualaikum semua kepada semua followers Taylor Brothers. Alright, again terima kasih kepada orang Penang. Masih. Alright, yang telah memang fokus selama satu hari suntuk. Basically bukan orang Penang je lah, kita dah buat tiga tempat dah kan. Ya, banyak. JB pun terima kasih. Kita buat dah dekat JB, dekat KL, and then dekat Penang. Semua ni kita tengok untuk ketiga-tiga session yang kita buat ni. Dahlah program berbayar, walaupun bayar RM1 kan. Berbayar selama satu hari, diorang ni stay full betul. Day. Kan, walaupun kita mula-mula cakap, eh betul kena buat full day ni kan. Betul. Mesej setengah hari orang dah cabut dah. Respect lah. Orang yang datang dari pagi, orang tu lah yang balik petang tu juga. Ada orang yang keluar, so saya respect orang semua. Yes. So next apa nama ni? Next session kita dekat Shah Alam. Untuk orang-orang Shah Alam, orang-orang KL, orang Putrajaya, orang Selangor. So semuanya boleh turun dekat SACC. Okay, SACC Convention Center Sabtu ni 5 hari bulan. Okay, right. So kita nak bagi review sikit pasal pasaran saham bursa. Apa nama ni? Saya kadang-kadang tak boleh brain lah. Tak boleh brain. Tengok hit TP banyak tak boleh brain lah. Itu orang yang tak masuk, dia tak boleh brain lah kan. Oi. Sampai yalah kita dok share kata hit TP kan. Sampai kan. Sampai kan kita tak dapat catch ah. Oi, memang betul tak boleh brain tu. Itu tak makan ni. Dia punya hit TP dah macam kita bercakap rap kan. Kadang-kadang ada student ataupun ada klien-klien kita, dia jadi macam apa nama ni, dia jam sebab apa, dia punya phone dia tu asyik-asyik banyak sangat update hit TP. Tapi still orang cakap bursa Malaysia slow, bursa Malaysia ni apa nama ni, asyik rugi je kan. Macam mana tu yang saya cakap saya tak boleh brain tu. Boleh saya mencelah kejap tak? Sebenarnya kalau korang, ya betul. Satu, korang tak bergerak account dengan kita orang lah. And then another one, korang tak betul-betul buat analisis. Basically kalau kita tengok hari ni, sebenarnya hari ni dia dah menunjukkan small cap, dia dah menunjukkan satu rebound. Pergi. Yes. Sebab betul, kalau pergi. Siapa yang tengok saya punya analisis tadi, kita ada buat analisis on small cap. Basically kita nampak small cap ni semua untuk dalam masa seminggu ni mungkin boleh rebound lah. Rebound. So based on sector, nanti okay, Marzuki mungkin bila small cap pergi, yes, retail client ni siapa ada account, orang kena standby. Yeah, betul. Nanti banyak HTP ni. Betul. HTP sampai orang marah HTP dia.
Dia dah sebut, dia bukan marah sebab apa, marah sebab tak masuk. And bila kita share, sedar-sedar dah 30%, sedar-sedar dah 40%. Masa kita share, dia macam let low lah, boleh naik ke ni kan. Powder ataupun Tuan Syukri ke ni. Jangan terkenal tinggal bas lagi tu. Asyik tinggal bas je lah. Dia orang ada tinggal bas, ada masanya dia tinggal bas lah. Tapi, tapi mesti dia tambah dia masuk tu, bas yang tak jalan. Itu tak tahulah kan. Itulah sebab itulah kita ni apa nama, tak adalah kata 100% semuanya menjadi. Alright, untuk hari ni macam Tok Rahman kata, small cap punya sektor kebanyakannya membuat tanda-tanda nak naik. Memang betul, hari ni saja saya rasa saya bagi ada lebih daripada 7 counter, betul. 7 counter as a trading idea untuk kita share. Counter-counter ni yang belum jalan tau. And bila yang hit TP tu semua counter-counter yang dah jalan lah. Dan salah satunya counter yang kita share hari ni dah hit pun kita punya first ataupun immediate TP adalah HSS. And kita boleh tengok macam padu ki. Cakap dulu. Mana kasi dia ni? Dia pun dah tak diberi dah. Doraemon. Ada. Jumpa pun. Okay guys, kalau apa ni, dia kalau yang tanya soalan tadi tu betul kat sini dulu kamera sebelum Zuki cari. Yang tanya soalan tadi tu, apa impact TSMC ni naik pada company Malaysia? Inilah impact dia. Which is apa Loman cakap, small cap nak jalan, dia punya impact tu yang tak ada kena-mengena semua jalan sekali sebab sentimen. Dan kekuatan ataupun magnitude breakout daripada TSMC ni mungkin boleh ada seminggu dua lagi untuk kita main. Alright, Kiki, tahu lagi? Uish. Okay, ni adalah salah satu counter kita lanjalah sikit kan. Kalau tengok apa hal semua counter jatuh. Kenapa you bagi kan? Ha, ni kan naik. Naik 5 sen dalam masa 1 hari. Kan? Gila tak okey. Okey, ini baru dia punya apa? Buah-buah untuk yang pertama untuk naik, sebelum mungkin dia akan buat lagi kenaikan. So basically kita share tadi harga dia 80 sen. Ditutup pada harga 84 sen setengah. So dalam 5 sen lah juga naik. Tapi soalan dalam masa soalan, 1 hari. Okay. Soalan mungkin ramai orang tanya lah. Okay, dia nampak satu candle besar macam tu. Saya tengok candle besar tu. Dia base the next day tu bagus tak dia untuk dia nak entry? Dia nak masuk ni. Bagus ke tak okay, bagus? Okay, korang selalu dengar Marubozu kan. Inilah dia candle Marubozu tu. Okay, tapi kita bukannya nak masuk satu-satu position pada counter tu. Bukannya selepas dia dah hit ataupun bila dah perform satu candle Marubozu ni, kita masuk sebelum tu kalau boleh lah. Kalau katakanlah dah keluar satu candle Marubozu ni, you all baru nak masuk, tu dah terlambat sikit lah. Bukanlah kalau katakanlah dalam Marubozu ni tak boleh naik, boleh. Tapi most of the time lepas dia buat Marubozu, dia akan tarik dulu sikit, kemudian baru dia akan continue dia punya pergerakan ke atas. So advice dia, kita beli masa tengah tarik ke? Kita beli masa sebelum dia form Marubozu ni ataupun lepas dia tarik and rebound balik. Oh, okay. So mana yang kena tunggulah? Kena tunggu dululah siapa yang terlepas bas. Tapi sebab kalau dia pergi, patut kejar ke tak lagi? Janganlah kejar. Okey, nampak tu, dengar tu. Ha. Jangan pula lepas dengar ni besok buka akaun pun tekan. Buat apa nak kejar? Tak apa. Ini ada tekan RHB Melaka Security. Jangan tekan. Tunggu, ada banyak lagi bas. Berkat daripada orang yang memberi ilmu kat kita tu, bukalah dengan dia orang kan. Alright. Yeah. So ini kita tunjukkan salah satu saham yang memang apa nama ni? Perform. Okey. And selalu pika. Salutika naik 67%. Apa cita? And okay, kita tengok. So macam mana apa nama ni, saham Salut ni kita dapat detect daripada mula-mula dia gerak. Sekarang ni by the way harga dia 79 sen setengah. Right, kita tengok pergerakan harga dia sebelum ni. S-A-L-U-T-E. Salu Tika. Oh, ni punya Salu eh. Salu. Ini dia pergerakan harga Salu Tika. Ini dah berapa round dah ni. So masa kita share tu, harga dia dalam range 47, which is dekat sini. Kita tak adalah cakap kita betul-betul dapat detect pada harga macam ni kan. Ini kita pun tak tahu.
Sebab apa, sebelum tu dia tak bergerak pun, harga tak ada momentum pun. So bila dia ada momentum yang first round ni, katakanlah saya terlepas pandang, saya tak perasan, ataupun masa ni saya tengah holiday ke, tak tahu buat apalah. Tapi bila dia buat momentum yang seterusnya, ini masa ni kita share. Sebab apa? Sebab dia buat satu, nampak ni, Marubozu. Ni Marubozu, kemudian lepas Marubozu, kalau katakanlah korang beli kan jatuh. And so kita tunggu jatuh, and then rebound balik, baru kita masuk balik. And then along the way, and then hari ni dia naik 3 hari turut-turut. Daripada 47 sen, dia buat kenaikan sehingga pada harga sekarang ni 70 sen, 79 sen setengah. So itu dah apa nama ni, dalam 60-70% lah dia punya kenaikan. Alright. Tapi persoalannya, tahan tak korang kalau korang beli dekat sini, nak tunggu dia boleh naik sampai sini. Takut-takut dah naik sampai sini, korang dah rasa okey, untung, syukur, alhamdulillah. And alright, sebab tu dalam ni kita ada share. Ini kita punya first round, which is daripada harga 47 sen, TP1, TP2, TP3. Alright, sebelum dia punya kenaikan, dan sebab kenaikan, dan juga ini adalah round 2. Ting ting ting. Round 2. Alright. So bila dia ada buat lagi setup yang baru, kita buat lagi trading ideas yang baru. Ada kita punya entry, ada kita punya target price, dan juga kita punya stop loss. Alright. So harga daripada 62 sen setengah, dia ada setup, satu setup yang baru, ini kita panggil sebagai buy on dips, and then POM naik kepada 79 sen setengah. So maka habislah round yang kedua untuk saham Salutika. Lepas ni nak jadi apa? Boleh naik lagi tak saham Salutika ni? Siapa yang ada beli saham Salut ni? Share komen kat bawah ni sikit. Ke siapa ada klien Mazuki kat sini yang beli? Come on. Right. Okay, so itu adalah salah satu counter yang apa nama ni, kita panggil counter yang perform lah. Okay. Counter yang membuat kenaikan yang sangat dahsyat. Macam last week kita share ada satu counter apa nama ni, ceiling. Right, ceiling pun perform juga. Dia punya kenaikan dalam masa sebulan dalam more than 30%. Macam saham Salutika ni, dia start buat kenaikan masa kita share tu awal bulan 8. So sampai sekarang awal bulan 10, dalam masa 2 bulan. So 2 bulan ROI, ini kita cerita kalau lah kan, kalau lah korang ada masuk. Okay, dia punya swing tu dalam lebih daripada 60% lah. 60% je. Tak banyak. 60% je. ROI dia untuk saham Salutika lebih daripada 60%. Okay, tapi kalau kata kalau you all follow kita punya trading idea, ada dua round ni. First round dapat 26%, second round dapat 24%. So dalam 50% jugalah. Pun boleh lah, syukurlah kan. Kita tak adalah memang betul-betul nak apa nama ni, dapat dia punya ni. Okay, esok counter apa pula nak naik? Oh. Esok counter apa nak naik eh? Okay. Counter apa nak naik esok eh? Esok pergi buka akaun dekat Maybank. Guys, kalau korang nak tahu, hari-hari dalam group tu penuh dengan stok-stok bursa hari-hari ada. So saya sarankan kalau nak tahu, kena berada dalam group Mazuki yang Rahman lah. Itu je. Right? So untuk keberkatan untuk lebih berkat. Okay. Yes, Zah. Alright. Itu saja update bursa untuk minggu ni. Kita akan teruskan kepada Al-Fadil Tuan Reza yang tengah bergembira dengan dia punya position goal tu, tengah terjun lagi. Share sikit. Assalamualaikum semua. Sudah tujuh lagi sekali tu. Buat jalan slow ni. market baru buka kan. So jadi saya ada short lah. Orang kata kalau kita belajar global ni, dia dua market. Satu atas boleh, bawah boleh. So jadi ini salah satu posisi tadi 62%. So sekarang ni dah market buka je 87% dah. Sorry, lebih kurang $200 lah. So jadi berapa hari tu? Masuk bila lah? 5 hari bulan, 3 minggu lah lebih kurang. Lebih kurang 3 minggu lah. 3 minggu. So 3 minggu sebab saya nak expire. Jadi saya nak close lah. Sebab saya target 100% cabut lah. Alright, tapi dekat sini based on Tuan Lokman punya judgement tadi, momentum masih ada. So jadi mungkin saya akan biarkan sampai malam ni. InsyaAllah sehari dua ni saya akan buang. Okay, itu salah satu contoh lah untuk anda semua. Okay, stok apa yang menarik? Okay, stok semalam saya dapat jumpa 4 stok. 3 stok naik ke atas, 1 stok turun ke bawah. Hari ni alhamdulillah ada 3 lagi. So jadi total lebih kurang dalam 7 stok lah. So jadi macam 2 hari ni bila saya screening,
memang banyak stok-stok berpotensi. So saya sebut tadi screening tadi. So dia siapa yang pergi belajar dengan kita ni, dia ada belajar macam berapa tier lah. Saya panggil kunci lah, SSM punya formula. So formula ni saya ajar untuk orang yang nak buat long term dulu, mid term dia, short term dia ada, semua dia ada. Tetapi macam saya share dekat group ya, hari tu adalah biasanya dalam group-group saya lebih bersifat swing yang cepat sikit lah berbanding yang apa yang dalam kuasai seminar-seminar kami. Tapi konsep tu sama. Right. So jadi saya bila saya screen ada berapa stok yang agak menarik perhatian saya. Salah satunya saya nampak adalah stok yang nama dia Gap, GAP Gap. Okay, Gap ni adalah pakaian, kalau anda tahu fashion industry. So jadi saya nampak dia ada berapa entry yang menarik. Siapa grup-grup saya dia tahulah macam nak entry. Jadi mungkin saya tak ada tunjuk dekat chat lah, tapi saya nak cerita Gap tu salah satu stok yang saya memang minat dan saya suka lah. So jadi tengoklah, mungkin kita boleh buat entry kita. Kalau okey saya ambil soalan esok kalau tahun bulan naik, kalau beli Mothershare saham global tak ada expired date macam option kan, boleh simpan long term? Yes, memang simpan long term untuk EQ, kita panggil equity Mothershare lah. Dalam fund saya pun, dalam fund yang saya manage kat Philip, memang saya pegang EQ, saya tidak boleh membeli option. Jadi benda yang long term lah. So jadi dekat sini tak ada masalah sebenarnya, itu siapa yang prefer nak main untuk long term dia ada EQ. Kalau untuk yang swing trading dia boleh main option. Option ni dia boleh long term, boleh mid term, boleh swing term pun boleh lah. Swing term ni dia tak adalah cepat sangat, tapi dia just nice lah untuk less than 3 months. So jadi dekat sini, selain Gap, semalam ada satu stock juga yang menarik juga, macam Intel. Intel ni actually dah buat double top position lah. Mungkin kita boleh tengok chart lah for Intel. Saya boleh tengok chart Intel. Saya boleh tengok chart lah. Okay. Sebenarnya dia masa bulan Ogos, September ni dia dah macam ada resistance dekat $54. So dia bila dekat $54 ni sebenarnya dia macam kita panggil ni so called macam double top lah. Alright, kalau anda tengok kat sini option tu dah lah expiring ni. Bila anda tengok kat sini, dia sebenarnya ada tiga, orang kata tiga top lah. Maknanya daripada sini, daripada sini saya tunjukkan jari saya, sini, sini, sini. So jadi siapa yang belajar technical, dia memang akan tahu tau. Ini adalah resistance kita panggil. So dia memang ikut pergerakan, orang kata hukum hakam technical analysis. So jadi dekat sini kita tahu dia tak lepas. Tapi dekat sini once dia lepas, kemungkinan dia boleh pergi 54 and then dia pergi highest dia dekat 60. So jadi kalau tengok TSM dah breakout all time high. So jadi kalau Intel follow rapat belakang, walaupun Intel ni lagging sikit, tapi saya rasa tak mustahil. Ini adalah satu pattern kita panggil flag sebenarnya. Saja nak share lebih sikit chart pattern hari ni dengan you all kan. Ini pattern flag. So jadi pattern flag ni, ini adalah candlestick dia panggil tweezer bottom. So jadi ada term-term je lah, tapi benda-benda macam ni macam saya cakap lah. Mungkin ada orang bagi dia orang macam apa pelik sangat yang nama-nama ni. Tapi nama-nama ni lah dalam technical analysis. Kalau guys, kalau you all belajar technical analysis, memang best lah. Bagi saya, ilmu ni antara ilmu yang you all boleh mendalamkan. And alhamdulillah kami berempat ni adalah kami ni semua certified financial technician kan. Jadi ilmu-ilmu ni sebenarnya ada. Tapi untuk kami turunkan tu, kami perlukan masa yang proses untuk anda. Untuk anda yang perlukan proses. Saya kalau sehari tu, kalau kita nak tabur, kita boleh tabur macam-macam. Tapi kami sebagai orang yang dalam industri yang ni, kami rasa tak fair untuk student. Kalau kita tabur semua, jadi dia jadi krem dekat sini. Jadi ambil satu-satu dulu, buat satu-satu. Macam saya selalu cakap, okay, belajar merangkak, merangkak, berdiri, berdiri, berlari, lepas tu baru terbang tinggi. So jadi dia ada empat proses biasanya yang kita kena lalui. Tapi sharing saya hari ini adalah berkenaan dengan technical sikit kalau dia tengok Intel. And satu lagi stock, stock apa satu lagi saya share sikit. Netflix, yes. Netflix ni tak patut syariah. Tapi untuk you all nak tahu dia memang cantik juga, boleh tekan Netflix tak? Sajalah nak tengok technical analysis kan. Untuk orang-orang belajar kat sana. Hari ni macam Lokman pun tadi share, Fibo semua, saya pun ada share ni. Candlestick, Morningstar ada ni. Mungkin you all boleh ambil benda-benda ni sebagai satu benda keazaman you all untuk belajar technical analysis dengan lebih mendalam. Okay, Netflix ni dia dah downtrend tau. Dah dalam 5 bulan lah saya boleh kata. Alright, so jadi downtrend. Tetapi yang paling menarik kat saya adalah bawah ni $240 ni adalah satu key point dia. Key area dia di mana $240 ni agak strong. So jadi tak mustahil lah dia mungkin boleh jatuh sikit bawah ni, tetapi macam orang standby. Tapi dia tak patut syariah, tapi macam dalam technical dia boleh standby untuk long position dalam masa terdekat kalau dia jatuh bawah $240. So jadi ini satu benda yang menarik. Sebab apa? Bila dia buat dia satu bottom kat sini, kita pun nampak candle even kat sini pun mungkin dah bottom, tetapi kita perlu tengok lah kalau dia breakdown bawah dari support area dekat 240. Jadi ini antara stock-stock yang orang kata saya technical je mempunyai satu kualiti yang baik sebenarnya. Alright, so dalam technical analysis punya
perdebatan dan konsep lah, tanpa mengira sama ada fundamental dia bagus tak bagus. So it, that's the beauty of technical. Kita tak perlulah nak cakap nak jadi pandai sangat untuk tahu apa Trump lah, apa Netflix buat lah. Kadang-kadang saya kadang bila tengok chart tu, saya tak tahu pun nama chart, nama saham tu. Ha, itu yang menarik yang technical ni. Dia mudah sebab dia visual saja. Dia tengok saja, dia bukan benda yang kita berfikir. Ha, macam Trump punya perangai, kita seolah macam kena berfikir tau. Dia tengok tweet dia kena berfikir apa dia nak buat, apa langkah sebenarnya. Tapi kalau technical ni, dia mudah sebenarnya sebab dia visual. So, jadi benda ni tak involve bermikir yang terlalu mendalam. So, jadi that's why bagi saya, untuk orang public, untuk orang awam punya makam, bagi saya itu satu benda yang baik lah kalau you belajar technical analysis ni. Alright, so jadi insyaAllah saya akan share lebih banyak lagi sebenarnya stok-stok yang orang kata home run tetapi belum home run. Oi, ha, itu saya share dia. Dua. Betul. So jadi setiap seminar yang macam Sabtu ni, saya akan share lah ini dua saham-saham yang belum home run tapi dia bakal home run. So jadi ada saya share dekat situ juga ciri-ciri macam ni kita nak detect saham ni home run. Maknanya saham yang dari $10 ni macam ni dia boleh jadi $100, $200. Saham macam Netflix ni. Netflix ni dulu bukan start dengan terus-terus $300, $200. Tak. Dia start dengan $20, $30. Tapi lepas tu, boom. Pergi sampai higher sampai $400. Jadi, benda-benda macam tu lah kita akan kongsikan dalam kita punya seminar. That's why saya urge anda semua, orang ramai public, jom turun beramai-ramai. Ini adalah last kita punya untuk tahun ni. InsyaAllah. Ha, itu satu dia. Maknanya yang kali ni adalah seminar last untuk tahun ini, tuan-tuan dan puan-puan. So jadi mungkin you all tengok muka kita tahun depan pula lah kan. So mana jadi lokasi? Memang rugi lah. Lokasi mana? Dekat SSCC Shah Alam Convention Center. Guys, right. Kasih pecah dewan tu. Kasih pecah. Dengan harga RM10, tapi maklumat disampaikan adalah berharga ribuan ringgit. Ini memang guys. Last lah untuk tahun ni. Boleh katakan kita punya last. Yang kita rancangkan maknanya ini yang terakhir. Tahun depan kita akan pakai poster lain lah. So, sekarang ni ramai orang cakap iklan 40. Marah tu. Marah dalam tu. Wait again. Itu teori Darwin pun ada tu. Itu pun melambangkan poket juga. Poket yang kurus. Lepas tu poket dah besar dah tu. Kan? Okey. Selain daripada kita punya program SKPG ataupun seminar satu hari Stallion, saya nak buat pengumuman untuk orang Johor. Okey. Kelas Train the Traders ataupun TTT. Kita memang dah finalize dan kita akan buat di Johor Baru. Yes. Betul kan? Guys, orang Johor Baru 12-13 ya. 12-13 Oktober kita akan buat di Johor Baru di Suria Hotel ya. Yes. Di Suria Hotel. So, kepada orang Johor, mana tahu yang dah nak pergi, mula ingat-ingat kelas Stallion ni ada di Lembah Kelang sahaja, korang boleh datang kat Johor. Tak payah keluar duit minyak, tak payah keluar duit accommodation, flight semua tak payah keluar, kita buat kat Johor, right? Kita datang sana. Right. Orang Tangkak ke, orang Pontian ke, orang Muar ke, meh sini. Singapore boleh. Singapore nak turun pun. Betul. Singapore, on. Yes. On, boleh, tak ada masalah. On. So, ambil peluang ni, join Train the Traders. Kita dapat jumpa anda di JB, dapat mengurangkan kos anda dan kita berempat ada di sana. Alright. Itu adalah message untuk orang JB. Kita jumpa anda. Okay, so itu saja kita. Okay, itu saja kita punya live. Sesi yang akan datang. Kita jumpa next week. Assalamualaikum. Yes. Parang wampang.